Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi kita di channel Azaman Sulaiman, channel yang akan membicarakan soal hitam dan putih kehidupan. Sesungguhnya sudut hitam dan putih dalam kehidupan pasti kita akan melaluinya. Namun ilmu mengenai kehidupan ini tidak pernah diajar oleh mana-mana sekolah atau menara gading. Ilmu ini hanya akan kita perolehi melalui pengalaman hidup itu sendiri. Channel ini akan membicarakan mengenai citra kehidupan dengan citra politik dan citra kehidupan lain. Lazimnya citra politik ini banyak membawa sudut hitam dalam kehidupan. Namun kita perlu tahu supaya kita dapat membuat pilihan yang tepat bila tiba masanya nanti. Untuk kali ini, saya akan berbicara mengenai benarkah Tun Dr. Mahathir itu pejuang Melayu? Apa yang Tun Dr. Mahathir buat untuk orang Melayu selama 22 tahun dan tambahan 22 bulan sebagai Perdana Menteri. Jadi, jom sama-sama kita ikuti kupasannya. Jom kita. Bekas Perdana Menteri selama 22 tahun dan 22 bulan ini, Tun Dr. Mahathir Mohamad mengatakan Parti Putera sesuai dengan perjuangannya, iaitu membela nasib orang Melayu. Beliau berkata begitu di sidang media selepas menyerahkan borang keahlian Parti Putera. Beliau seterusnya mendakwa orang Melayu tidak lagi menguasai ekonomi dan orang lain telah mengambil alih. Beliau seterusnya mendakwa orang Melayu hilang segala-galanya dan miskin selepas beliau meletakkan jawatan sebagai Perdana Menteri. Tun Dr. Mahathir telah menyertai parti yang diasaskan oleh Datuk Dr. Ibrahim Ali, Parti Bumi Putera Perkasa Malaysia Putera, bersama-sama 12 lagi ahli pejuang yang telah keluar bersama beliau. Beliau bertindak keluar pejuang yang beliau sendiri tubuhkan bersama anaknya Datuk Sri Mukris dengan alasan pejuang telah membuat keputusan meninggalkan GTA, sebuah gabungan politik orang Melayu yang diasaskan oleh mereka sendiri. Persoalannya, betulkah Tun Dr. Mahathir ini seorang pejuang atau pembela nasib orang Melayu? Benarkah orang Melayu hilang segala-galanya dan miskin selepas beliau meletakkan jawatan sebagai Perdana Menteri? Apakah yang Tun Dr. Mahathir buat untuk orang Melayu di zaman kekuasaannya selama 22 tahun dan tambahan 22 bulan itu untuk memperkasakan orang Melayu? Apa yang pasti, sepanjang 22 tahun kekuasaannya, negara menghadapi dua zaman kemelesetan. Adakah beliau menggunakan kekayaan negara berkongsi rezeki kekayaan itu bersama rakyat yang susah ketika itu? Ketika itu tidak ada BRIM, tidak juga BSH, BPR, BKM maupun SDR. Hakikatnya semua itu sama saja, iaitu bantuan kepada rakyat miskin, hanya ditukar nama apabila bertukar kerajaan. Ketika Tun Dr. Mahathir menggunakan segala kekayaan, ketika itu Tun Dr. Mahathir menggunakan segala kekayaan negara hanya untuk membantu syarikat korporat yang menghadapi masalah dengan bail out
syarikat-syarikat tersebut sebagai contoh MISC. Perlembagaan Negara Tercatat Hak Istimewa Melayu Fasal 153 yang melibatkan hak semua orang Melayu termasuk Bumiputera, Sabah dan Sarawak untuk mendapat beasiswa sekiranya melanjutkan pelajaran ke IPTA. Namun siapa yang menghapuskan beasiswa dan digantikan dengan pinjaman pendidikan melalui Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional PTPTN? Hanya mahasiswa yang cemerlang saja pinjaman itu ditukar menjadi beasiswa. Siapakah mahasiswa yang cemerlang itu? Majoritinya bukan anak-anak Melayu. Anak-anak Melayu keluar IPTA terpaksa menggalas hutang puluhan ribu ringgit walaupun masih belum bekerja. Bagaimana anak-anak Melayu itu dapat membantu keluarga mereka yang memang susah? Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional ini telah ditubuhkan di bawah Akta Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional 1997, Akta 566 yang mula berkuat kuasa pada 1 Julai 1997. PTPTN mula beroperasi pada 1 November 1997. Siapakah yang merentap? Hak istimewa orang Melayu termasuk Bumiputera, Sabah dan Sarawak untuk mendapat beasiswa sekiranya melanjutkan pelajaran ke IPTA. Siapa? Bukankah Tun Dr. Mahathir yang hari ini setelah hilang segala kuasa cuba kembali berkempen dengan menjual produk Melayu? Hakikatnya, semasa beliau berkuasa tidak pernah berfikir akan nasib dan masa depan orang Melayu. Selama 22 tahun dan 22 bulan zaman beliau berada di tampuk kekuasaan negara, Tun Dr. Mahathir hanya akan berbicara mengenai Melayu tiap 5 tahun sekali apabila menjelang pilihan raya. Apabila telah menang dan berkuasa, beliau lupa menjaga kepentingan orang Melayu. Itulah Tun Dr. Mahathir. Tun Dr. Mahathir juga menyusahkan para pelajar Melayu suatu masa dengan memperkenalkan pengajaran dan pembelajaran sains dan matematik dalam bahasa Inggeris atau disingkatkan dengan PPSMI. Cuba bayangkan, para pelajar Melayu dalam kedua-dua mata pelajaran itu diajar dalam bahasa Melayu pun terkiar-kiar. Ini kan pula dalam bahasa Inggeris. Harus diingat, bangsa-bangsa besar dan berjaya di dunia semuanya mengutamakan bahasa ibunda mereka. Jangan kata negara di timur seperti China, Jepun dan Korea merupakan negara maju di rantau sebelah ini. Sini, malah di barat sendiri, negara seperti Perancis dan Jerman juga mengutamakan bahasa ibunda mereka. Jadi, apa yang perlu dibuat oleh kerajaan adalah dengan menterjemahkan sebanyak mungkin buku-buku matematik dan sains dalam bahasa Malaysia. Sekiranya kita mahu para pelajar kita dapat menguasai bahasa Inggeris, maka mantapkan pengajaran dan pembelajaran bahasa Inggeris. Ajar sama mata pelajaran kesusasteraan Inggeris. Bukan tukar pengajaran mata pelajaran matematik dan sains ke bahasa Inggeris. Perkara 152 Perlembagaan Malaysia telah memperuntukkan bahasa kebangsaan di Malaysia ialah bahasa Melayu. Kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan telah tertulis
dalam perlembagaan negara kita. Jadi siapa yang merobeknya? Siapakah yang merobek perlembagaan negara berkenaan orang Melayu dan bangsa Melayu kalau bukan Tun Dr. Mahathir? Namun beliau tidak malu dan segan berkata yang beliau menyertai putera untuk berjuang mengenai kepentingan bangsa Melayu. Tun Dr. Mahathir juga berkata orang Melayu hilang segala-galanya dan miskin selepas beliau meletakkan jawatan sebagai Perdana Menteri. Betulkah dakwaan itu? Hakikatnya orang Melayu tidak dapat apa-apa selama 22 tahun dan 22 bulan Tun Dr. Mahathir berkuasa. Malah penjawat awam pun Tun Dr. Mahathir tidak pernah menjaga kebajikan mereka. Menurut kawan-kawan saya yang merupakan pesara kerajaan, mereka hanya merasa sedikit lega di zaman Datuk Seri Najib menjadi Perdana Menteri. Sebenarnya, kalau ingin membicarakan kepincangan orang Melayu di zaman pentadbiran Tun Dr. Mahathir, memang cukup banyak. Misalnya isu Raja-Raja Melayu, Tanah Simpanan Melayu dan banyak lagi perkara yang berkaitan dengan Melayu. Siapa pula yang mengatakan orang Melayu malas? Bukan orang lain, Tun Dr. Mahathir pernah berkata orang Melayu malas dan beliau mengulangi pendirian itu semasa Kongres Maruah Melayu di akhir-akhir kejatuhan kerajaan PH sebelum ini. Sekiranya orang Melayu pernah-pernah malas, maka jentera kerajaan tidak akan berjalan dengan baik. Rata-rata penjawat awam adalah orang Melayu. Rata-rata pekerja bawahan syarikat swasta juga orang Melayu. Mana mungkin negara berada di tahap sekarang sekiranya orang Melayu malas? Siapa yang mengatakan orang Melayu mudah lupa? Orang Melayu tidak pernah lupa. Cuma orang Melayu sifatnya lebih senang mengalah dan tidak mahu membangkitkan isu. Jadi, berdasarkan hanya beberapa perkara yang diangkat daripada banyak lagi perkara, jelas membuktikan Tun Dr. Mahathir bukan pejuang bangsa Melayu. Beliau hanya memainkan sentimen Melayu semata-mata untuk berkuasa dan mendapatkan kuasa. Orang Melayu memang telah sedar permainan politik Tun Dr. Mahathir. Atas kesedaran itulah pejuang dan GTA mengalami kekalahan yang cukup teruk dalam PRU ke-15. Semua calon parti pejuang dan GTA bukan saja kalah, malah hilang bahan pertaruhan, termasuk juga Tun Dr. Mahathir dan anaknya Datuk Seri Mukris sendiri. Alhamdulillah, itulah pembicaraan saya mengenai politik kali ini. Pembicaraan politik di channel ini tidak sama dengan channel-channel politik lain. Di sini saya akan mengulas isu-isu politik dari persepsi saya berdasarkan pengalaman saya menjadi aktivis, penulis dan penulis politik dulu. Kita dapat mengambil pengajaran dan manfaat daripada pembicaraan ini. Kita juga dapat menilai mana-mana tokoh politik yang benar-benar berjuang dan menjaga kepentingan rakyat marhin, bukannya menjaga golongan korporat. Masa negara maju dan mewah, golongan korporat mendapat untung kerana pelbagai projek besar negara diberikan kepada mereka. Dan apabila negara menghadapi kemelesetan ekonomi, juga mereka untung.
kerana kerajaan akan bail out kerugian mereka. Adat kata mereka tidak pernah rugi. Begitulah cara pentadbiran Tun Dr. Mahathir yang menganggap dialah pejuang Melayu. Saya rasa cukup sampai di sini. Kita jumpa lagi di lain video nanti. Jutaan terima kasih kerana kawan-kawan sudi mengikutinya hingga akhir. Jangan lupa subscribe, like dan komen. Bye-bye. Assalamualaikum.